Diana waktu pas gempa. Ini anaknya. Iya, dia berapa? 3. Gimana situasinya waktu gempa di Palu? Pas sembahyang. Pas sembahyang maghrib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu semuanya yang jauh. Di rumah apa? Sembahyang di mana? Di Beijing. Itu anu-anu bagaimana sampai bisa selamat di sini? Ya sampai semua jauh, terlempar jauh. Iya, tiga kali jauh. Sampai pertama kali nolong? Tidak ada, ada sakit semua. Bangun sendiri selamat. Iya, bangun sendiri. Bangun sendiri. Keluarga ada yang jadi korban? Ada yang bisa nanti luka. Luka-luka. Dirawat di mana? Tengok keluarga yang lain ya. Iya. Bapak cari di sana, kasih tahu. Tim kita tetap memberi evaluasi siapa yang sudah ketemu, siapa yang belum ketemu warga Jember. Hari ini 11 orang ya yang sudah balik, besok juga masih ada rombongan lagi yang balik, mudah-mudahan semuanya bisa sampai. Amin. Teringatkan Bapak.